Aduh, sahabat, ini saya mau minta bantuan ya. Saya mau nyari Kang Oji sama Mbah Pacul. Saya mau ngasih tahu kalau guru lagi keadaan bahaya ini, sahabat ya. Tadi saya ke sama guru awalnya mau ke rumah dukun, ketemu sama warga, terus ketemu seorang ibu-ibu bawa bayi. Ditanya, diinterogasi, ternyata itu bayinya mau dibikin tumbal, sahabat. Makanya sama guru diikutin. Ternyata si ibu-ibu warga itu bohong, katanya, kata dia bilang mau ke rumah saudaranya, ke bibinya, ternyata ke rumah dukun yang bernama itu Nyi Pendut, yang dukun pemakan bayi pemuja dajjal itu ya. Cuman ini guru disekap, sahabat. Ini disekap ini, sahabat, sama Nyi Pendut. Makanya saya lari langsung minta bantuan, mau nyari sama Kang Oji sama Mbah Pacul ini. Kang Oji. Kang Oji. Kameramen. Woi, kameramen. Woi. Kang Oji. Kang Oji, gimana? Jadi ini apa yang terjadi, kameramen? Ini bahaya ini, Kang Oji, Mbah Pacul. Guru. Kenapa guru? Kenapa? Guru lagi bahaya ini. Bahaya gimana sih? Nih, nanti saya ceritain ya. Kan saya coba, kan saya lagi berdoa sama guru, niatnya mau ngegerbek dukun. Di tengah perjalanan ketemu seorang ibu-ibu yang bawa bayi di tengah hutan. Enggak salah itu. Enggak salah. Terus guru penasaran, bener enggak ini? Terus guru posisi sekarang guru di mana? Nanti dulu. Makanya itu guru ikutin, ternyata si ibu-ibu warga itu bohong, bilangnya sama guru mau ke rumah saudaranya. Ternyata ke rumah ke yang namanya Nyi Pendut. Nyi Pendut mau kabar-kabar tadi itu. Nyi Pendut. Terus sama guru ikutin, emang benar. Jadi si ibu-ibu itu mau numpalin anaknya. Berarti feeling Abah tadi benar ya. Begini, kameramen. Iya. Ceritanya kita tadi di sana lagi ngobrol sama Abah. Lagi ngobrol ngebahas masalah. Abah ini kan baru istilahnya, maaf Bah ya, baru tobat. Jadi dia pengen memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah lah. Saya ajarin sedikit-sedikit, tapi kata Abah, perasaan saya enggak enak, kameramen. Iya, udah ada rasa getar-getar. Iya, gitu, terus gitu. Saya ini ya sama guru terus masuk. Guru sempat berantem juga. Guru sempat berantem. Ternyata itu Nyi Pendut sakti juga. Jadi intinya sekarang Kim Percon di mana? Guru lagi disekap. Sama Nyi Pendut. Benar, berarti. Sama bayi-bayi itu banyak. Bayinya ada 10. Kang Oji, ini aja karena udah ada niat kita ingin membantu guru. Saya pun dari kepala begal, kepala rampok, ingin menyadarkan diri. Saya tinggalnya di Padepokan Kimercon. Maka alangkah baiknya saya untuk membalas jasa untuk jasa baik Kimercon lah. Iya, jadi saya kepengen. Berarti Abah sekarang udah ikhlas Bah ya, ikhlas. Dunia akhirat Bah ya. Iya, betul. Kalau istilahnya mau jalannya matinya harus seperti ini, Abah sudah ikhlas ya. Saya rela. Insya Allah. Saya lillahi ta'ala akan bantu. Insya Allah Bah. Kalau itu suara apa Kauji? Kauji, itu ada yang terbang. Ada yang terbang tadi. Apa kemarin? Tadi ada yang terbang. Iya, agak merinding juga. Ini lokasi kita tidak jauh ya, kameramen? Ya lumayan. Nah, jadi sekali lagi Bah ya. Ya. Kita ini insya Allah sudah berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya Abah mungkin kalau misalnya Abah harus mati di jalan seperti ini, Abah sudah ikhlas ya. Saya ikhlas, saya lillahi ta'ala. Nah, jadi kameramen juga sahabat doain ini Abah sekarang alhamdulillah sudah terbuka sama hatinya. Doanya kepada penonton dan maafkan saya semua kesalahan-kesalahan saya yang sudah saya lewati. Jadi sekarang mungkin nanti dulu Bah, kita sebelum ke sana kita guru Kimercon aja katanya kalah Bah. Nah, jadi sekarang kita mungkin kalau kesana harus punya persiapan, strategi. Jangan sampai lengah. Sambil minta doanya para sahabat penonton ya, doain
mudah-mudahan bisa nyelamatin guru. Sahabat sambil baca, sambil bantu sholawat aja ya, sambil sholawat bantu sholawat. Ya. Kalau bisa sambil baca ya hayu ya koyum, ya. Itu juga bisa membantu insya Allah. Terlebih kita sekarang baru saja kita ngedengar Abah ini sudah luar biasa bunga kalau kata bahasa Sundanya. Kita udah jadi saudara sama Abah, udah jadi satu visi misi. Tapi itu tadi, mungkin Abah ini mau ngebalas jasa ke Kimercon. Saya akan bela dan saya akan ikuti jejak-jejak Kimercon. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Jadi sekarang persiapan kita gimana nih, Bah? Kita mohon keselamatan. Yang mohon pertama. Doa, apa ya, penonton semua yang ada dimanapun tanpa terkecuali ya. Jadi yang ada di Kuwait, di Dubai, Hong Kong, mungkin sekitaran daerah-daerah kita, kita baca selawat berbareng aja, Kang. Baca selawat ya. Baik, sahabat, kita sambil baca selawat, mudah-mudahan perjalanan kita selamat, ya. Tidak ada sesuatu dan yang guru bisa selamat juga. Menyelamatkan guru. Kameramen juga jangan bengong. Hmm, ya. Kita bantu selawat bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqi lizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqi wa'akhrijna min bainihim salimin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya robbal alamin. Itu Pak, sholawat itu yang udah dijajahin itu juga bisa menolak, bisa menjaga kita dari hal-hal kejelekan, dari orang-orang zolim. Amin. Jadi mudah-mudahan keberkahan bacaan sholawat tadi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jadi gimana Pak sekarang? Ya mungkin karena waktu sudah malam, kita selamatkan guru kita. Iya benar, kita takut guru kita kenapa-kenapa. Jadi kita mungkin harus melangkah dengan ikhlas. Ikhlas. Lillahi taala ya. Di sini jalannya nih. Siap-siap. Di sini. Pandu aja kameramen. Di sini jalannya. Pandu bawahnya. Kemana kemana sini? Terus maju. Turun sudah terang-terang kita bantu kita apa sama sini. Di macam di situ ke situ ya. Terus di, maafin tapi masih ya yang namanya itu Pak, yang namanya kejahatan itu sudah catatan di dunia ini. Pasti isinya ada dua, orang baik sama orang jahat. Jadi walaupun kita ingin enggak ada orang baik, enggak ada orang jahat di dunia, itu sudah catatan pasti. Gimana kemarin? Di sini? Itu ada penjaganya preman. Assalamualaikum. Hey. Assalamualaikum. Siapa kalian? Siapa kalian? Hmm? Ngapain kalian kesini ke rumah Ipungut? Ipungut. Apa kalian? Kami tidak ada niat jahat. Jadi kalau kami ini mengucapkan salam tolong, Habibah jawab salam. Wah, enggak ada salam-salaman di sini, mah. Bapak tahu enggak, menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang salam harus dijawab. Enggak bisa di sini, mah. Bertanya baik-baik dulu, tanya baik-baik. Kalian dibayar berapa jaga di sini? Emang Pak, tugas Bapak itu di sini sebagai apa? Saya menunggu rumah Ipundut. Sebagai penjaga di sini. Oh, kelakuannya itu enggak bagus. Kata siapa? Dibayar berapa Pak di sini? Oh, besar dong. Besar saya mah dibayar di sini. Kalau enggak besar kan berapa? Saya menjaga rumah Ipundut ini. Tapi saya daripada kita buang-buang waktu. Ini soalnya darurat kiosan di dalam kayak gimana kemarin ini enggak interogasi dulu. Interogasi aja ya? Iya, interogasi dulu. Sekarang ya. Bapak ini jadi penjaga di sini apa ya, gimana? Iya, penjaga. Penjaga di dibayar sini. Berapa Pak? Jangan perlu tahu kamu bayar berapa-berapanya. Apa? Untuk apa? Itu urusan apa? Kita-kita ini. Ya, enggak Pak, kalau misalnya bayarannya saya sanggup bayar Bapak, asal Bapak jangan jadi
kan jaga kayak gini Pak, jangan menjaga. Udah biasa saya menjaga begini Pak. Udah biasa. Pekerjaan yang lebih bagus, yang diridhoi Allah itu ada Pak. Ini lebih bagus. Ini sudah bagus ini. Kalian banyak omong. Kami tidak mengomong, kami ingin bertanya saja. Cuma kewajiban kita sesama manusia, apalagi Bapak orang Islam kan? Berdua ini orang Islam. Enggak tahu Islam itu apa saya mah. Pak Haji, interogasi sambil cari tahu keberadaan guru. Oke, kameramen, siap. Ya Pak, sambil kita tanya. Coba jadi interogasi. Lihat enggak kemarin ngelihat ini enggak? Bapak tahu Kim Il Sung ada, saya dengar informasi kemarin ada Kim Il Sung kesini. Ada Kim Il Sung kesini. Tapi sekarang udah mati dia. Sudah enggak ada. Udah mati dia. Bener enggak? Bapak percaya? Benar. Saya kurang yakin. Emang Kim Il Sung masuk ke perkampungan sini? Masuk dia. Masuk. Bahkan dia lawan guru kami dia pun sampai dia itu mati. Mercon itu. Gurumu sekarang di mana? Ada lagi di dalam. Ada di dalam. Ada. Kami masuk boleh? Tidak boleh. Bisa. Tidak bisa. Tidak boleh. Kok enggak boleh masuk? Harus ada izin dulu dari guru kami. Harus ada izin kalau mau masuk. Iya. Jadi itu peraturan dari guru kamu. Iya. Karena kan saya penjaganya di sini. Nyi Pundut. Iya. Tapi jalan berapa lama Pak jadi penjaga? Udah tahunan di sini menunggu rumah nih Pundut. Itu digajinya bulanan apa harian gimana Pak ini? Jangan banyak tak campur urusan orang lain, nanya-nanya gaji juga. Enggak Pak, itu duit, urusan saya. Duitnya saya, duit Kim Il Sung itu banyak Pak. Bapak mending kerja di ini aja, ini Bapak ini juga nih. Sekarang betah sambil baca sholawat, sambil mengaji dengan kami di sana Pak ya. Enak hidup sama ini Pundut mah, apa-apa dikasih. Enak. Pak, tapi ada satu yang Bapak lupa. Ini sebenarnya Bapak itu udah terpengaruh sama ini Pundut. Bapak sekadar mikirin keenakan, kesenangan dunia. Iya, itu yang dicari sama saya. Bapak cari kepuasan. Sadar enggak? Bapak ini akan mati. Sadar. Enggak bakal mati saya mah. Ini sudah kami orang ini udah kental. Ini kayaknya dia udah terkena doktrin ini Pundut ini. Jadi dia sudah beranggapan ini enggak mati. Enggak. Bapak percaya Quran? Enggak. Bapak tahu ayat Al-Qur'an? Enggak. Kullu nafsin dzaiqatul maut? Enggak. Semua yang ada yang bernyawa pasti. Jangan dahlil di sini. Di sini bukan tempat dahlil. Pak, istighfar Pak. Kami mending kamu apa? Ini antek-antek siapa ini? Mending kamu pulang. Pergi dari sini. Enggak Pak, jadi saya ini sama Bapak ini saudara, masih saudara. Ini muridnya, santrinya Kim Il Sung. Saya saudaranya Kim Il Sung. Jadi saya mendengar kabar bahwa Kim Il Sung ada di sini. Makanya saya kesini sambil mau nyamperin Kim Il Sung. Tapi kita juga nggak tahu Pak ya kalau cerita. Nah ini kayaknya bohong ini kalau sampai Kim Il Sung kalah sama. Nggak percaya dia Kim Il Sung udah mati ya. Awas kamu Ji. Orangnya guru kalian punya ilmu apa? Ilmu dia mah banyak. Kayaknya mereka mau nyerang kau Ji. Sakti dari Kim Il Sung. Kau Ji. Kim Il Sung aja kalah, apalagi ini. Kayaknya dia mau nyerang, awas hati-hati. Hati-hati Pak ini. Kayaknya mau nyerang dia. Energi negatif. Ya. Gimana nih? Kayaknya mau diserang. Usir aja apa gimana nih? Sekarang kita lah. Jangan sampai masuk merusak acara guru kita. Iya. Daripada kita buang-buang waktu, Bapak punya ajian sirup dari Kim Il Sung. Insya Allah. Saya punya Insya sendiri Allah. Pak. Insya Allah. Bapak sekarang sirup yang satu ini saya ini. Jadi begini Pak ya. Iya. Bapak ini, Bapak tahu ini berapa? Itu ada 5. Saya kalau bayar Bapak 5 juta per hari, iya. Tapi Bapak tidur. Dia. Jadi kameramen. Ya. Sekarang kita daripada buang-buang waktu Pak ya. Kayaknya ini di sini nih. Kira-kira benar guru kita ada di sini di dalam. Saya masih kurang percaya Pak. Coba kita ini, saya tahu keilmuan Kim Il Sung itu saya tahu. Ya. Mana mungkin kalah sama dukun. Cek kayak gini. Ini anak buahnya aja
baru segitu aja kena hipnotis. Jadi kita gini aja, gimana? Kita selamatkan guru kita, mudah-mudahan guru kita sudah selamat. Ya, siap. Yang penting kita fokusnya si dukunnya ini, si dukunnya ini selamatkan. Tapi nggak lupa Pak, kita minta doanya juga ya sama sahabat. Sambil bantu doa, bantu sholawat, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan Timurconnya. Oke, kita langsung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita kan di mana? Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Silakan. Di mana ini? Saya duduk di mana? Di sini. Terserah. Di bawah soalnya saya nyanyinya. Tapi saya pengen di sini. Di sini. Siapa kalian? Di mana? Kami orang sebelah. Pengen silaturahmi ke sini. Emang ini ada acara apa sih di sini kok rame-rame gitu? Kami sedang merayakan Timurcon kalah. Kalian mau punya tujuan apa datang ke sini? Ini Nyai. Saya siapa kalian? Saya belum tahu Nyai ini apa betul Nyai ini yang disebut Nyai Pendut. Nyai Pendut. Iya. Kalian siapa datang ke sini, mau apa tujuan ya, kalian apa? Mungkin nanti di terakhir akan tahu kami ini siapa. Cuman maksud kami seperti ini Bu. Kemarin atau siang tadi ada Ustadz nggak ke sini? Ada. Si Mercon kan? Iya. Ya. Maksud kami itu si Mercon. Kalah dia sama saya. Sekarang dia di mana? Ada di suatu tempat. Ini Akang ini siapa? Oh, ini. Ini apa ini? Pasien ibu ini. Akang ini di sini lagi ngapain? Lagi gimana ya? Saya lagi senang ini. Mau berhasil istilahnya. Mau berhasil gimana? Kan istilahnya kan ini saya mencari ini apa? Kesugihan. Jadi saya mau berhasil dapat. Oh, bapak ini lagi senang. Bapak saya, ini bapak pasien ini yang pengen kaya. Iya. Jadi percaya sama Nyi Pundut ini? Iya, percaya. Kenapa bisa percaya begitu aja? Akan mau menurunkan duit buat saya, duit banyak. Emang bapak orang miskin ya? Iya. Bosen jadi orang miskin? Ya jelas. Sampai rela menjual akidah? Ya jelas lah. Gimana ada orang mau... Teteh itu juga, jangan senyum-senyum. Pak, maaf ya Pak, bukannya saya ikut campur. Jadi, walaupun bapak susah, ya cara mencarinya itu jangan sampai percaya kepada kamu siapa berani ikut campur urusan kami? Baca istighfar. Ini saudara. Apa istighfar nggak ada? Ini saudara kita Nyi. Ini saudara kita. Jadi ini sesama saudara. Kamu saudara dia? Bukan. Kalian kenal dia? Enggak. Siapa kalian? Tidak ada yang kenal kalian di sini. Pak siapa namanya? Fendi. Orang Islam bukan? Ya begitu. Kulu muslimin ikhwatun, kita ini sesama muslim itu saudara. Jangan ceramah. Tujuan kalian sebenarnya kesini mau sekarang apa? Sekarang begini, saya peduli dengan saudara saya. Ini pasti Nyi Pundut ini yang sudah mempengaruhi otak. Saya tidak pernah mempengaruhi siapapun yang datang kesini. Mereka datang kesini sendiri. Mereka ingin kekayaan. Mereka memberikan apa yang saya mau, saya memberikan apa yang mereka mau. Nyai sudah janjiin kekayaan buat mereka. Iya benar, karena Nyai mereka bisa sudah mendatangin mereka, bisa menjadi mereka menjadi orang kaya. Bisa saya. Saya tanya Pak ini, Pak siapa nama Pak Edi? Ya. Pak Edi ini berarti bosan jadi orang miskin. Ya jelas. Walaupun harus menjual akidah, Pak Edi ini rela asal kaya. Iya. Pak Edi lupa ayat Al-Qur'an wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, Pak. Ingat kenikmatan dunia cuma sesaat. Cukup. Asal lupain aja nih poin. Kalian di sini mau apa? Ceramah. Sekarang di mana nih, Pak? Kasih tahu aja lah. Ya, sekarang gini. Ginilah. Jadi menurut keputusan saya nih. Udah, Ibu mau apa terserah karena kami sudah mengasih nasihat, sudah tidak didengar, kami ingin selamatkan guru kami. Kami minta Timurcon lepaskan, jangan sampai. Ketawanya kamu. Ya, enggak bisa. Siapa kalian berani-berani menyuruh saya? Bu, kalau kami tidak diizinkan mengambil guru kami yang namanya Kimercon, kami akan buat perhitungan. Pak, jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu, saya nggak percaya. Guru,
guru aja, guru kalian aja kalah sama saya, apalagi kalian yang cuma bawahannya. Jangan percaya, Pak. Potongan-potongan kayak mimpi gini. Mimpi kalian. Ya, mimpi kalian bisa mengalahkan saya. Orang bodoh. Apa? Dengar bodoh saya. Kamu. Dengar saya. Iya, apa? Saya bisa percaya kalau udah ngelihat Kimerson di mana. Kalau kalian mau melihat Kimerson, lawan dulu saya. Percuma. Saya akan sekutukan sama guru kalian. Saya akan habiskan kalian seperti guru kalian. Sekarang mungkin ini tidak ada pilihan lain. Kang Edi, ya. Kang Edi, jangan ikut campur dulu. Ini urusan kita sama kalian minggir. Ya. Jangan ikut campur. Ya. Ayo. Kalian mau apa sama saya? Sekarang saya persilahkan sama satu lawan satu. Satu dulu. Lawan satu apa dua lawan satu? Satu-satu dulu. Fokus. Segini doang kemampuan kamu. Saya habisin kamu di sini. Fokus, Pak. Pulihin tenaga dalam, Pak. Itu jangan senyum-senyum kamu. Ayo. Semuanya bantu saya. Keluarkan semua kuatan. Bantu saya. Kameramen, ya. Sambil baca Ya Hayu Ya Qayyum. Hayu Ya Qayyum. Kamu mau melawan saya? Ah, lihat. Tunggu nih. Cuma segini kemampuan kamu. Ternyata. Dia mana ini? Segitu dong. Keluarkan sekarang semua yang kalian punya. Keluarkan semua yang kalian punya. Urusannya sama saya. Ayo, ayo. Sama saya, mau apa kamu? Ayo. Iblis datanglah. Sahabat saya berdoa dulu. Ini bapak sudah. Kalian bawa dia. Dekatkan dia dengan gurunya. Dia sudah tidak menyawa. Siap. Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Hayu. Taruh di kamar sana. Ya Latif Ya Qabir. Oh, Ya Rijal Al-Ghaib. Ya Rijal Al-Ghaib. Ya Rijal Al-Ghaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Brengsek itu kau, Ji. Allah masuk ya. Patuh kemana? Brengsek kau, Ji. Allah masuk ya, masuk. Ya Latif. Aku satukan guru kalian. Saya akan satukan kalian dengan guru kalian. Saya akan bunuh kalian semua. Ya Hayyu Ya Qayyum. Iblis datang. Iblis datang. Semua bantu saya menghabisi dia. Setan marah, setan. Iblis marah. Semuanya bantu saya. Semuanya hayo bantu saya. Menghabisi dia. Saya akan satukan kamu dengan guru kamu. Naruto Nikal Akda. Ada perlawanan kayaknya ini. Kuat ini ada perlawanan ini. Ayo, ayo lawan saya. Keluarkan semua yang kamu punya. Raja Iblis datanglah. Raja Iblis datanglah. Oh!
Bangun Koji, bangun, bangun. Bangun. Koji, bangun Koji. Bangun. Bangun. Bangun, bangun. Saya bantu doa dari bantu, belakang. Bantu. Ya, sahabat minta doanya. Salawat. Iya. Yang keluarkan semua yang kamu punya. Ayo, saya belum kalah ini. Ya, ayo keluarkan semua. Amin. Saya akan satukan kamu dengan guru kamu dan temanmu. Bangun Koji. Bangun. Kurang ajar kau. Bangun Koji. Bangun. Segitu kemampuan bangun kamu ingin mengalahkan saya. Jangan patah semangat. Bangun kamu. Kita kamu masih punya kemampuan, bangun kamu. Yang guru kasih. Hadapi saya. Kameramen. Iya. Bantu energi saya. Iya. Sudah lemah. Bantu saya energi, salur energi. Saya tidak akan menyerah melawan kemungkaran seperti ini. Lawan saya. Keluarkan semua yang kamu punya. Hati. Dia licik, Koji. Tadi juga guru ditipu sama dia. Ya, ayo, ya, koyo. Ya, ayo, ya. Bangun kamu. Bangun hadapi saya. Koji. Koji. Ini. Ada nyawanya. Hmm. Apakah kamu mau melawan saya? Koji, bangun. Sini. Sekali lagi. Bangun Koji. Kamu lihat mereka kalah sama saya. Iya. Kamu harus percaya bahwa saya bisa membuat kalian kaya. Gimana ini sahabat? Emang hebat kamu Nyi. Koji tepar ini. Pacu lagi udah tepar juga semuanya ini. Semuanya harus percaya sama saya. Kamu saya bisa membuat kalian kaya. Lihat kalian lihat. Gimana ini? Saya percaya sama 3 orang guru dan anak buahnya mati oleh saya. Apa kamu ingin bertarung dengan saya? Oke. Ayo. Kurang ajar. Ajar Nyi. Kuat juga ini sahabat, gak main-main. Koji mau dibawa ke ini nih. Bawa dia. Mau kemana kamu? Ayo, hadapi saya. Bawa dia. Masa. Kurung dia bersama gurunya. Gimana ini? Wah, sahabat kita harus lapor ini. Bahaya ini. Wah, minta tolong sama siapa ini? Waduh, kita matiin aja langsung sahabat ya. Wah. Aduh, wah gimana ini, saya mau minta tolong sama siapa ini sahabat. Aduh, Koji udah dapat lagi. Gimana ini, harus saya minta tolong sama siapa ini sahabat. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.